Tidak, yang tahap minimal semester pertama. Atas semua nikmat yang Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberikan buat kita, sehingga di hari ini tanggal 22 September 2001 kita melaksanakan acara syukuran hari ulang tahun lalu lintas ke-66 tahun 2001 dengan tema Polantas yang presisi, tangguh dan tumbuh di era kenormalan baru. Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kami bersyukur bahwa di hari ini di usia kami yang ke-66 kita semua bisa hadir untuk melaksanakan syukuran ini. Kami izin komandan kami melaporkan untuk kegiatan yang sudah kami lakukan berdasarkan hal yang disampaikan oleh Perlantas kepada Satuan Lalu Lintas Jajaran seluruh Indonesia adalah mobil sosial. Nah, kami di Polres Kapab yang sudah kami lakukan adalah dan sana ke Marakauri, kemudian di Purnawirawan yang pernah berdinas di Satuan Lalu Lintas, kemudian kami panjang sana ke pesantren dan rumah singgah milik Katolik di semuanya di wilayah Korea. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan yang di sana. Kemudian berikutnya Bapak Bupati, Pak Kapolres dan tamu undangan sekalian yang kami hormati. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Perlantas, kita laksanakan syukuran ini secara sederhana, namun hikmahnya adalah bagaimana kita bersinergitas sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Pak Kapolri kita, bersinergitas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di wilayah hukum Polres Pakpak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Thank you.
Kewajiban-kewajiban sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Kapolres Lopak. Mohon izin. Syaratnya untuk scan level 2 ini itu minimal untuk yang mengikuti vaksinasi, ya, untuk yang tahap pertama atau vaksinasi pertama harus 50%. Kemudian untuk yang lansia itu harus 40%. Kemudian yang tahap vaksinasi kedua itu kita 40%. Tapi yang harus kita kejar untuk saat ini kabupaten Lopak, karena kita pasti kasih waktu lagi 2 minggu kalau kita lihat kabupaten kita 2 minggu. Sekarang kita saat ini masih ada sekitar 36% kalau tidak salah. Jadi kita harus tetap dorong ini, harus tetap kita bantu pemerintah daerah, karena yang punya vaksin dengan vaksinator ini dari bidang kesehatan yang pemerintah daerah. Saya masuk ke dalam Bapak Bupati dan seluruh undangan yang saya hormati, dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, rayuman serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi lalu lintas yang berulang tahun yang ke 66 pada hari ini, tanggal 22 September 2021, yang mengusung tema Polantas yang presisi, tangguh dan tumbuh di era kenormalan baru. Presisi di sini adalah merupakan moto atau jargon yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit, ya, setelah mendampingkan Pak Idam Aziz, yaitu artinya adalah prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan sesuai dengan apa yang dicanangkan beliau. Kemudian tangguh bermakna bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, setiap personil Polri di satuan lalu lintas harus tetap konsisten membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pencegahan berupa pelaksanaan patroli untuk menghindari kerumunan, kemudian melaksanakan pembagian masker pada saat memberikan penyuluhan atau kemas lantas, kemudian memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi. Selain daripada kita juga mengkampanyekan atau memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Kemudian tumbuh di era kenormalan baru, tujuan bahwa dalam situasi apapun, sebagai bayangkara sejati dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat baik di jalan maupun di tempat-tempat pelayanan, tetap melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan keadaan kita yang sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian saat yang bersamaan kita juga saat ini melaksanakan operasi patuh vaksinal 2021 dan tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam protokol kesehatan, kemudian meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan mewujudkan keamanan serta keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Itu adalah inti dari apa yang disampaikan dari Bapak Kapolda. Saya hanya merangkum mengenai apa moto atau dari Hutlantas ke 66 tahun ini. Dan semoga dengan perayaan tahun lintas ke 66 ini, saya mengharapkan kepada semua jajaran lalu lintas, ya, Polres Lopak pada khususnya, agar melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada rekan-rekan, dan mohon doa restu dari kita semua agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam melaksanakan kita sekalian. Shalom. Terima kasih untuk kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Bupati semua yang mewakili pimpinan cabang Bank BRI. Amin. Perwira dan seluruh anggota yang saya banggakan, kita tidak lupa juga Ibu Ketua Bayangkari Cabang, Pak, serta anggota, rekan wartawan, maupun Bapak. Aku bersyukur
sesuai dengan instruksi Mendagri yang baru kemarin, kita masih tetap ada di level 2 ini, Pak Bupati. Level 2, kemudian juga menyusul dari kota ini, level 3 itu Kepulauan Bumi, Proklata, Gopondama itu masih masuk level 3. Ini sedikit tentang level ini. Memang di poin berikutnya ada lagi penekanan itu Pak Bupati, dan itu sebenarnya juga menjadi. Kemudian keselamatan dalam melaksanakan tugas dan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.